banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu. Dari kemarin saya udah pantau, Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu. Maaf, biar ketahuan. Ini hari Selasa. Emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang ngelaporin sebelum terjadi ini. Saya bilang sama teman saya tadi WA, ya. Temannya siapa, Bu? Buat ibu-ibu yang tadi culit, digosip gara-gara babi ngepet dan bilang bahwa wah dia tuh nganggur tapi duitnya banyak ngepet. Bu, ku bilangin ya, ini gara-gara pandemi banyak orang tuh work from home, kerja dari rumah. Kalau duit ente dikit, tetangganya duitnya banyak, kagak usah julid. Mau lu percaya babi ngepet apa kagak, itu urusan lu. Tapi kalau statement, ini orangnya nganggur duitnya banyak, itu orang ada invest saham, ada main kripto, dagang online, reseller dropship, buat logo, buat font, designer, work from home, ngerti? Nganggur banyak duit dikira ngepet.